Oke. Siapa yang udah pernah dengar tentang musikalisasi puisi? Belum pernah? Belum pernah lihat di YouTube? Ada di lomba ini, ada lombanya. Belum pernah ikut? Nggak apa-apa, nanti kita ikut. Oke, jadi musikalisasi puisi itu nanti kan pojok, mau dilanjut nggak? Kalau udah ada bapak yang ngomong berarti harus diam. Apa itu musikalisasi puisi? Baca puisi sambil dinyanyikan. Iya betul, kira-kira seperti itu. Ya, baca puisi sambil dinyanyikan. Apa gunanya itu puisi dinyanyikan? Kira-kira. Supaya lebih enak, ya, lebih bisa menghayati, lebih mudah diresapi maknanya dalam setiap kalimat di puisi itu, ya. Jadi ada manfaatnya. Nah, lalu apa aja yang harus kita lakukan atau yang kita persiapkan untuk membuat puisi menjadi musikalisasi puisi? Yang pertama apa? Gitar, bukan. Harus ada puisinya dulu. Ya, mau gimana mau dimusikalisasi puisi nggak ada puisinya. Maka itu bapak ini bilang pakai puisi dengan puisi aku karya Taufik Ismail. Yang kedua apa? Yang kedua harus tahu arti makna puisinya, harus tahu temanya, dan juga harus tahu suasananya. Kan mau dinyanyiin, kalau suasananya sedih misalnya puisinya, terus kamu pakai kocokannya yang gembira gitu, masuk gak? Atau puisi yang perjuangan kayak di Ponegoro gitu ya, di masa pembangunan itu Tuhan hidup kembali dan bara karun. Nah itu kamu pakai petikan yang melo, masuk gak? Masuk aja. Masuk. Ya. Jadi itu pentingnya dibaca puisinya, maknanya apa dalam setiap kalimat, setiap kata, dan juga ininya suasananya. Dalam puisi kalau gembira ya kita gembira, kalau sedih ya kita agak melo sedikit. Yang ketiga apa? Menyiapkan alat musik. Alat musik apa yang cocok? Kita salah satunya. Alat musik apa aja yang penting tidak bersifat keras gitu. Contoh gitar listrik misalnya, gitar rock gitu. Ya, itu untuk dimusikalisasi puisi itu gak cocok. Atau drum itu gak cocok. Jadi yang cocok apa? Pertama gitar, kedua biola. Ada yang suka main biola? Ada yang suka main biola? Ada, kalau ada modal banget, nanti kamu masukin lomba nanti. Kalau ada, karena puisi dimusikalisasi pakai biola itu pasti lebih cepat. Atas jalannya asik. Banyak simpanan. Bilang padaku. Yeah,
tiada mungkin kata pengulangan, kata pengulangan mulia adanya, mulia dulu buat kita semua.